The Ria. Halo, selamat datang kembali di Drian Sikoi 89. Hari ini yang nonton ini pasti cuma ada dua tipe penghobi ikan koi. Yang pertama, lagi dalam atau lagi mempersiapkan perjalanan mudik. Yang kedua, emang udah mudik, udah nyampe. Tapi nggak ada kata telat, karena hari ini teman-teman Drian mau ngasih tips buat teman-teman gimana caranya kita mudiknya santuy alias santai, tapi kolam koi kesayangan kita dengan ikan-ikan koinya itu tetap aman di rumah kita. Begini tipsnya. Yang pertama, yang paling ditakutin oleh kita, paling penting adalah mati lampu. Indonesia adalah langganan mati lampu. Dari Sabang sampai Merauke, keadilannya sejahtera. Iya. Tapi bukan gua sok kritis dengan pemerintah, tapi enggak. Emang kita harus akuin bahwa negara kita masih suka krisis listrik. Mati lampu di mana-mana. Jadi saran gua, untuk menangani itu, persiapkan teman-teman di rumah aerator AC-DC. AC-DC itu adalah sebuah aerator yang bisa teman-teman colokin di listrik. Ketika teman-teman mudik, siapin selangnya di kolam ikan koi teman-teman. Ketika mati lampu, otomatis dia akan hidup sendiri dan ada aerator di kolam teman-teman. Kalau kolamnya besar gimana ya? Ngaruh nggak? Sebenarnya ngaruh, tapi sedikit. Tapi tetap ngaruh daripada nggak ada sama sekali. Dan kita berasumsi aja, masa sih mati lampunya lebih dari 24 jam? Jadi intinya jangan panik, siapin aja aerator AC-DC. Dan kalau mau aerator yang bisa 8 jam, 10 jam juga ada tuh. Harganya hampir 2 jutaan. Jadi makin mahal aerator AC-DC-nya, makin lama dia hidupnya, makin kencang juga aerasinya yang diciptakan dia. Tergantung budget teman-teman. Kalau mau yang kecil-kecil aja ya bagus-bagus aja kok. Biasanya sih semurah-murahnya 250 ribu sampai 300 ribuan ya kalau yang AC-DC. Karena permintaannya banyak akan produk itu. Jadi siapin di rumah aerator AC-DC. Itu untuk jaga-jaga kalau mati lampu. Standby-in aja tuh. Tapi sebelum gua beranjak ke tips yang nomor 2, masih nomor 1 nih soal AC-DC. Kalau mati lampu, intinya jangan panik. Teman-teman, mati lampu itu gua pernah nyoba kalau di kolam gue ya. Beda-beda kolam, beda-beda kasus. 24 jam aja masih aman kok. Walaupun emang ikan sudah pada di permukaan air semua, kekurangan oksigen. Jadi jangan terlalu panik. Yang kedua, ikan koi memiliki ciri khas suka lompat keluar kolam. Baik itu karena stres, lalu baik itu karena sakit. Dan stres pun banyak penyebabnya. Gara-gara hujan turun, ya berarti itu swing pH ya, keasaman air berubah drastis. Dia stres, dia lompat. Atau karena sakit, dia juga bisa lompat. Jadi kalau emang lu lagi mudik atau lagi mau mudik nih, perjalanan jauh, nggak ada orang sama sekali di rumah, saran gue sih, mau nggak mau lo harus bikin pagar di sekeliling kolam koi lo. Pagar sementara ya, entah dari kayu, dari paranet, dari plastik, dari terpal, atau beli aja paranet atau jaring, teman-teman tutupin kolamnya. Repot banget sih, Yan. Ya, mau nggak mau, karena jaga-jaga ikan koi bisa lompat. Kalau lo ngerasa ikan lo sekarang sehat-sehat aja, belum tentu. Kadang-kadang pas kita pergi, tiba-tiba hujan turun terus, atau ada yang sakit, jadi lebih parah, menular semua, mereka lompat. Sayang dong ikan kesayangan lo bisa lompat, jadi pasang aja jaring kalau emang diperlukan. Walaupun lo bilang selama ini ikan gue gak pernah lompat-lompat, Sian, jaga-jaga daripada kejadian, sedihnya minta ampun dong. Yang ketiga, sebelum pergi mudik, seharusnya teman-teman udah backwash kolam. Ingat ya, backwash bukan water changing. Apa backwash itu? Gue ulang-ulang. Backwash itu adalah lu membuka filter-filter chamber lu, khususnya filter mekanik, membuang kotoran dan endapan yang paling dasarnya dan airnya, lalu diisi ulang dengan air yang baru. Setelah itu puasakan kolam sampai teman-teman pulang mudik. Kan, tapi gue mudik itu sekitar 7 harian, 8 harian. Enggak apa-apa. Ikan koi ini enggak makan 2 minggu pun enggak akan mati. Kurus-kurus dikit doang kok. Enggak banyak-banyak amat, enggak signifikan. Dan ingat, anggap-anggap aja selama lu tinggalin itu ke luar kota atau mudik, lu mengkarantina ikan koi lu di kolam. Jadi ya, santai-santai aja. Sudah menemui kemacetan di tol kilometer 95 Merak yang menuju ke pelabuhan Merak.
Ini artinya kepadatan terjadi sudah sepanjang 3-4 km dari Pelabuhan Merak. Yang keempat, titip kunci rumah lu mau gak mau ke keluarga terdekat atau ke sahabat yang lu percaya banget. Di luar ya harus percaya ya, karena ini kan rumah lu, harta benda lu dan harta lu yang paling indah, paling penting. Tapi kalau ada apa-apa, soalnya gini, kalau nitip kunci itu fungsinya kalau tiba-tiba teman-teman dapat info dari yang ngontrol rumah sampai CCTV, kalau oh ternyata waterfall atau air mancur gue alias pompa gue mati atau ada apa-apa gitu dengan kolam lo, berarti lo bisa minta tolong dengan yang titipin tadi kuncinya untuk segera gantiin pompa. Karena jujur aja nih, kalau gue mudik, walaupun gue tahun ini gak mudik, itu gue selalu nitipin ke rumah ibu gue. Tapi gue gak nyuruh-nyuruh ibu gue durhaka. Ada beberapa orang di rumah ibu gue yang bisa gue minta tolongin kalau pompa gue tiba-tiba mati. Dan itu pernah terjadi, pompa gue mati, ketahuan dari CCTV, waterfall gue gak hidup. Pas dicek, ternyata emang pompa gue rusak atau mati, gue ganti deh, sedangkan uang gue gak titipin. Alhamdulillah gue punya kenalan di Lampung, gue langganan, gue minta izin ambil dulu, ngutang dulu, pulang sampai Lampung langsung gue ganti. Jadi titipin kunci itu penting banget ke tetangga terdekat lo atau keluarga terdekat lo. Kalau ada apa-apa, jadi lo gak ngorbanin ikan lo sama sekali. Yang kelima, kalau tadi gue bilang selama lo mudik puasain aja kolam lo, hitung-hitung karantina, bener. Tapi di luar lo puasain selama lo mudik, biasain juga 1-2 hari sebelum mudik kolam lo udah lo puasain. Jadi ketika lo tinggalin mudik, kolam lu puasain lagi, parameter air kolam lu udah sangat baik. Amonianya rendah, kotornya enggak. Lalu beberapa parameter lain juga jadi bagus. Jadi otomatis ikan lu cuman kelaparan aja minimal, tapi selama lu tinggalin aman. Yang berikutnya, kalau kolam lu selama ini water dripping, kalau gua kan water changing, setiap hari gua ganti air, gua kurangin 10-20%, gua isi air baru. Kalau gua mudik, gak ada tuh kegiatan itu. Berarti airnya ya itu-itu doang. Itu kelemahannya kolam gue. Tapi buat teman-teman yang water dripping, nah, yang hidup terus keran airnya dengan kecil tapi ada terus air ngalir ke kolam lo, yang otomatis membuat air kolam lo menjadi fresh terus, itu keuntungan buat lo. Kalau emang lo punya water dripping kolam lo, sistemnya ya udah terusin aja water dripping. Selama lo mudik, berarti parameter air kolam lo sih dijamin sehat banget. Lo gak usah mikirin ikan koi lo kelaparan, bakal lompat. Insya Allah kalau gak ada terjadi apa-apa sih, aman-aman aja. Berikutnya lagi, yang ini agak mahal, tapi ya the show must go on. Kalau emang lo mau tenang, kan penghobi koi suka gak tenang kalau lagi jalan jauh dengan ikan koi dan kolamnya, ya lo harus belajar dan nabung punya CCTV. Minimal satu aja deh kalau lo mau irit yang mengarah ke kolam utama lo. CCTV itu biasanya terkoneksi langsung dengan handphone lo, jadi lo bisa ngontrol suatu saat hidup gak sih waterfallnya. Kalau waterfall mati berarti pompanya mati. Ikan gue ada yang lompat gak sih? Air atau volume air kolam gue berkurang gak sih? Kalau berkurang berarti bocor. Pokoknya CCTV itu memang ternyata ada gunanya banget teman-teman. Jadi kalau lo mau serius atau mau tenang selama mudik, dan ikan koi lumayan udah gede-gede atau kecil-kecil tapi belinya lumayan nguras duit, intinya sayang lah ya, duniawi banget lah. Ya CCTV itu bisa membuat hal-hal duniawi tadi tidak mengganggu keduniawian lu yang lain, yaitu lagi mudik. Iya. Saran gue yang terakhir, kalau gue nih, andai kata gue mudik, gue 1-2 hari atau 3 hari sebelum mudik, gue akan backwash kolam gue. Gue isi air baru, gue puasain. Hari kedua, gue obatin atau gue kasih obat di kolam. Misalnya obat parastop, itu obat anti jamur. Kan gak ada yang sakit ya, gak apa-apa, gue obatinnya sekolam. Yang bakteri baik jadi berkurang dong yang karena mati, gak apa-apa juga. Gue obatin sekolam pokoknya. Masih puasa nih ya. Besoknya, kan belum mudik, kita ganti lagi air. Tujuannya, ya gak semua ya, 30% aja, biar air kolam lu gak terlalu parameternya obat semua nih. Kan harus dikasih obat, lu ganti air baru 30% lah. Setelah itu lu besoknya mudik, puasain terus. Tujuannya maksudnya gini, kalau misalnya ikan lu ada yang sakit jamur tapi lu belum ngeh atau belum aware, ya udah lu obatin. Kalau misalnya kolam udah mulai kotor parameternya, udah lu backwash. Jadi logikanya ketika lu tinggal mudik, itu kolam lu tinggal running aja santai gitu. Tapi jangan lupa ya, ya ACDC tadi, aerator, kunci dititipin, dikasih jaring, ikan lu dipuasain, gak usah dikasih makan, malah bahaya lu kasih makan. Itu harus lu kerjain.
Jadi mudik lo tenang dan nyaman, dan ya yang agak mewah dikit, gak mengeluarkan duit dikit, ya lo harus pasang CCTV di area kolam kesayangan lo. Teman-teman, selamat mudik. Mudik tahun ini udah tahu semua lah ya di berita, geger banget, kacau balau, macet di mana-mana dan berbahaya. Jadi tetap pakai masker karena ini masih ada pandemi. Bawa makanan dan minuman stok yang banyak buat lu dan keluarga lu. Kita nggak pernah tahu bakal macet di mana dan bakal stuck di mana. Dan selalu berdoa karena kita mudik ini sebenarnya harusnya bersilaturahmi. Kalau lu cuma mikir senang-senang doang nggak doa, mungkin Tuhan nggak akan nolong lu kalau lu ada apa-apa di jalan. Semangat ya, gue doain semuanya sehat-sehat. Tetap prokes yang paling penting. Jangan lupa di subscribe channel ini. Selama lu mudik di rumah keluarga lu atau lagi liburan lu gak ada kerjaan, nontonin terus channel Drian. Di like, subscribe, dan dibagikan ke teman-teman yang lain. Kita racunin mereka biar mereka suka ikan koi, sama seperti kita. Salam satu hobi, salam Ziki Goy, cheers baby. Assalamualaikum, bye bye. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.